orang semuanya megang eb-eb, semuanya autis. Yang jauh jadi deket, yang deket jadi jauh. Boro-boro yang namanya mau nyapa, yang tadi saya katakan praktek. Paling yang ada kecentang, kecentung, lagi di mana beb? Padahal orangnya ada di samping kita. Subhanallah, zaman udah edan. Itu eb-eb, pang, ping, pong. Ya, mana kita mau praktek nanya sama orang? Itulah teknologi. Kita ngomong halo, halo, apa kabar sayang? Padahal orangnya di samping kita. Begitupun dunia kerja. Padahal orangnya di samping kita, di depan kita, atau beda ruangan. Males dia ngomong pakai mulut atau jalan kaki, tinggal pakai eb-eb. Ting, assalamualaikum, lagi di mana, kapan makan? Subhanallah, tidak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Namanya bertegur sapa tidak harus secara zohiriyah bertemu. Jadi kita bisa lihat kondisi dan situasi. Alangkah memungkinkan dan alangkah indahnya memang yang tadi saya katakan, ketika bertemu maka berilah salam, rasanya indah. Kemudian hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang kedua adalah wa idza da'aka fa'jibhu. Apabila dipanggil, apabila diundang, maka datanglah. Kewajiban kita seorang muslim ketika kita diundang atau dipanggil, sebisa mungkin, semampu mungkin, kalau tidak ada halangan untuk mendatangi undangan itu. Haram bagi kita ketika kita tidak diundang, kita datang ke undangan. Wa idza da'aka fa'jibhu, apabila dipanggil maka datanglah. Wa idza istansahaka fansahhu, dan apabila dimintai nasihat maka berilah nasihat kepadanya. Jikalau ada saudara kita, tetangga kita yang minta dimintai nasihat, maka berikanlah nasihat yang baik-baik. Sebagaimana Allah berfirman, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berwasiatlah kamu dalam kebaikan dan kebenaran. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallahu fashamithu. Dan apabila kita mendengar orang yang di sebelah kita bersin, tapi dengan syarat kalau dia mengucapkan dengan kata alhamdulillah, maka kita harus mengucapkan yarhamukallah kalau laki-laki, yarhamukillah kalau perempuan. Kalau bareng-bareng gimana ustazah? Laki semua acing. Yarhamukumullah. Apa mungkin? Kemudian wa idza maridu fa'udhu. Apabila ada saudara kita, tetangga kita yang sakit, maka jenguklah. Ketika kita menjenguk orang sakit, tidak harus dengan membawa-bawaan. Dengan doa dan lain sebagainya.